Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman Abun Gemson dari Rawalumbu, Kota Bekasi. Baik bos, di sini saya akan menampilkan salah satu batu bacaan doko Majiko Totol, ya bos. Budi Makaca tuh, klimis ya. Sebelumnya saya menyapa anda semuanya ya. Semoga anda dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki dan berkah dalam hidup anda semuanya. Baik. Di sini batu bacaan doko Majikonya memang kalau dibilang besar enggak, kecil enggak ya, sedang. Ya, lebih jelasnya saya ukur dulu dah ya. Saya ukur dulu di sini dengan sigmatnya. Panjang di sini 23. Panjang 23. Sedangkan lebarnya di sini 16 ya. Lebar 16 dan ketebalan atau tebal tingginya batu ini 7,5 ya. Nah, 7,5. Jadi 23, panjangnya 16, lebarnya dan 7,5 tebalnya atau tingginya. Ya. Dan sedangkan kondisi fisik batu ini kita saling terbuka aja, kita jujur saja ya, biar makmur ya bos ya, biar silaturahmi kita panjang ya. Jadi intinya ada micin halus di dalam sini. Di dalam sini ada micin halus. Sedangkan batu ini jika di center ya, masih banyak coklat encernya. Jadi masih terjaga kenaturalannya, keasliannya masih terjaga ya bos ya. Dan ada semacam jadi bukan sompel ya bos ya, ini bawaan dari bahannya yang mana di sini agak kasar dikit di pinggir leher ring. Ya saling terbuka aja kita bos. Ya biar nanti barang sampai pun anda tidak merasa kecewa, karena apa yang sekarang saya sebutkan memang ada di batu ini. Dan harga pun jadi mengikuti kualitas ya. Pengen tahu harganya? Maka dari itu yuk kita langsung ke tayangan berikut ini untuk mendetailkan dan menampilkan batu bacaan doko ini beserta nanti ada video senternya bos. Oke ya bos ya. Tapi sebelumnya jangan lupa dan tak bosan-bosan ya, selalu saya ingatkan, bagi yang belum subscribe, subscribe dong, gratis ya. Tulisan merahnya diklik bisa jadi hitam, dan klik juga tombol belnya biar tahu informasi tentang perbatuan yang ada di konten saya. Oke, kita lanjut langsung ke tayangan berikut ini untuk menampilkan batu ini secara dekat dan detailnya. Ya, jujur membawa makmur. Bersama saya Abdurrahman Abun Gemstone dari Rawalumbu, Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doko Majikonya totol ya, bahkan adanya coklat encer di sini bos ya. Lebih lengkapnya lagi anda jangan tinggalkan tayangan ini tuh, barang enak, body ngaca ya bos ya. Tuh tembus ya, tuh bahkan banyak serat encer di sini ya. Dimensi sebagaimana tadi sudah dikatakan bosannya bos ya, enak bos, search kantoran itu. Oke bos. Tuh, barang tetap enak. Oh. Embus plong dengan sinar terik matahari ya bos ya. Tuh. Harganya cukup bersahabat, hanya Rp550.000 saja. Rp550.000 anda sudah bisa mengantongi batu bacaan doko Majiko Totol ini. Ya. Ini dimensinya atau ukuran batunya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ya, cukup banget bos ini. Bahkan setelah ini akan ada tayangan video senternya dan foto senternya, jadi anda bisa melihat bahwasannya apa, batu ini tidak ada tali airnya dan serat-serat encernya masih ada, alias terjaga keasliannya, naturalnya yang bawaan dari bahannya. Tuh, barang enak ya, tidak ada yakut, tidak ada sompel, tidak ada crack, tidak ada kapur ya bos. Enak, hanya ada micin halus di dalam sini, di dalam sini ya, ada micin halus di dalam sini. Anda tidak akan bisa melihatnya, tapi saya yang menyebutkan minus itu, saya sebutkan ya kekurangannya, saya sebutkan agar
ketika barang sampai di tangan Anda, walaupun Anda nanti rincikan, tetap terlihat nanti. Nah, lebih baik saya sebutkan, walaupun nggak terlihat di sini. Terus ya, tuh. Barang enak. Ya, tuh. Dan di sini ada, bicara sompel sih, bukan sompel ini ya, bos ya. Bukan insiden ya. Ini bawaan dari bahannya, di sini nih, di pinggir, bos. Ya, bukan ini, di pinggir ini. Ya, pokoknya jujur aja ya, bos ya. Tapi intinya nggak terlalu terlihat kok. Nggak terlalu terlihat. Yang penting saya jujur aja. Saya katakan memang batu ini tidak semulusnya mobil baby ben ya, mobil Alphard, tidak semulusnya barang branded, tetap ada kekurangan saya sebutkan, karena kita saling terbuka aja bos dalam transaksi, mau besar mau kecil transaksi saya sebutkan ya, tuh, tidak melihat dari nominalnya juga, karena apa, kejujuran membawa kemakmuran, maka dari itu apa yang ada di dalam tayangan ini saya katakan, jelas saya katakan yang ada saya katakan. Jadi 550.000 sudah sangat dimaklumi dengan harganya, karena ada harga ada rupa, ada harga ada kualitas ya, maka dari itu silakan bos yang minat. Yang penting saya sudah jujur untuk mengatakan hal seperti ini, bahwasannya batu ini memang ada micin halus di dalam ini ya, kecil. Dan ada bagian daripada yang kurang rata di pinggir leher ini. Jadi bukan sompel ya, sebagaimana tadi saya katakan, memang bawaan dari bahannya. Oke, kita lanjut ke video senternya ya. Ini dia video senternya, lihat totolnya juga masih ciri khas, dan sebagaimana tadi saya katakan adanya coklat encer tuh, terlihat bos seperti kuning-kuning gitu ya, itu sebenarnya coklat encer. Oh, tembus plong, barang enak. Oke, 550.000 sudah sangat layak ya kita miliki, dan umumnya isi dompet pastinya pas segini mah ya, batu tinggal pakai tanpa ada rawatan apapun. Jelas kan? Oke, tuh. Encer-encernya tuh. Saya balik seperti ini. Tuh, terlihat lagi kan encer-encernya? Oke. Jujur aja kita ya, saling terbuka aja, bos. Oke. Dari Palembang.